Hasil bola voli putra Piala Asia 2022, Kamis 11 Agustus 2022. Iran kalah 1-3 melawan Bahrain. Set pertama 16-25, set kedua 19-25, set ketiga 25-22, set keempat 18-25. China menang 3-0 melawan Pakistan. Set pertama 25-22, set kedua 25-17, set ketiga 25-18. Thailand kalah 1-3 melawan Australia. Set pertama 25-23, set kedua 23-25, set ketiga 19-25, set keempat 25-27. Jepang kalah 2-3 melawan Korea Selatan. Set pertama 18-25, set kedua 25-27, set ketiga 28-26, set keempat 25-21, set kelima 13-15. Hong Kong kalah 1-3 melawan India. Set pertama 23-25, set kedua 21-25, set ketiga 31-29, set keempat 25-27. Klasemen sementara grup E, Jepang di posisi pertama dengan 4 poin, Korea Selatan di posisi kedua dengan 3 poin. Klasemen grup F, China di posisi pertama dengan 6 poin, Iran posisi kedua 3 poin. Perebutan posisi 9 sampai dengan 11, India di posisi ke-9 dengan 3 poin. You fade away.